Aku sudah mengawasi jalan. Hei, berhenti, berhenti. Jangan mengebut. Hei, kau mengemudi terlalu cepat. Aku akan menangkapmu. Ayo. Dia mengemudi terlalu cepat. Aku akan tangkap dia. Itu tidak diperbolehkan. Mengebut itu dilarang. Oh tidak, ini tidak bagus. Jadi apa yang terjadi di sini? Aku menabrak pohon dengan mobil. Kau menabrak pohon dengan mobilmu karena kau itu mengebut. Kau harus mengemudi dengan perlahan dan juga aman. Maaf, Pak Petugas, aku tidak akan mengulanginya. Baiklah, sekarang keluar dari mobilmu. Ayo keluar, kita akan memanggil truk derek. Kau boleh pulang, aku akan memastikan mobilmu diperbaiki, kau paham? Baiklah, Pak Petugas, terima kasih. Mulai sekarang aku akan mengemudi dengan aman. Selamat datang di bengkel mobilku. Oh tidak, aku dapat telepon. Halo? Ya, kami membutuhkan truk derek sekarang juga. Ya, aku segera datang ke sana. Ya, baiklah. Oke, ayo bekerja. Dia akan datang. Ayo ke sana. Ya, lewat sini, ke sini. Ya, ayo, ayo, ayo. Berhenti. Ini tidak terlihat bagus. Apa yang terjadi, Pak Petugas? Ya, kita perlu membawa mobil itu ke trukmu dan memperbaikinya. Oke. Baiklah. Baiklah, Petugas. Ayo naikkan mobil ke truk. Oke, cepat. Ini dia. Oke, ayo naikkan. Baiklah, diberi tanda. Tampak bagus. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Iya, tentu saja, Petugas. Sampai ketemu lagi. Sekarang ayo perbaiki. Mulai memperbaiki mobilnya. Asap apa ini? Ya ampun, ini parah sekali. Aku sudah memperbaikinya. Baiklah, mari kita periksa mobilnya. Apa mobilku sudah diperbaiki? Ya, mobilmu sudah selesai diperbaiki. Tapi ingatlah, jangan mengemudi dengan tidak bertanggung jawab lagi. Berkendara perlahan dan juga aman. Oke, terima kasih sudah memperbaikinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baiklah, pekerjaanku sudah selesai. Ingat teman-teman, selalu mengemudi dengan aman. Yeay!